Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jibata. Arus, arus, arus. Di kesempatan kali ini, saya akan review satu mandau dengan ukuran panjang bilah 37 cm. Jadi untuk mandau ini cocok untuk para petualang, pemancing, dan yang suka kegiatan di luar ruangan. Adapun mandau ini dengan material sarung kayu gerunggang dengan gagang ini adalah kayu kapai yaitu sejenis kayu hutan yang cukup kuat dan sering dipakai untuk pembuatan gagang mandau ataupun gagang parang. Jadi, kita akan lihat untuk bilahnya. Jadi, untuk bilah mandau ini juga cukup tebal, nah, jadi sudah saya asah tajam, sangat cocok untuk teman-teman yang. Suka bepergian ke hutan, dan jika ada yang berminat dengan mandau satu ini, silakan menghubungi saya. Ada pun nomor WA saya akan saya tulis di bagian sini, dan untuk mandau-mandau yang lainnya juga masih ada yang ready. Jadi silakan hubungi saya secara langsung untuk menanyakan pemaharannya. Nah, jadi untuk mandau mini yang satu ini harganya bisa dipastikan cukup terjangkau. Dan juga saya mohon maaf untuk teman-teman yang bertanya tentang parang untuk kerja ataupun tangkin saat ini untuk parang belum ada yang ready sedangkan untuk tangkin masih ada satu yang ready sementara yang lainnya karena bilahnya belum dikirim jadi belum saya proses mungkin untuk bulan-bulan kedepannya bisa saya kerjakan sesuai dengan permintaan dari teman-teman. Nah, jadi seperti yang saya paparkan di awal, untuk mandau yang satu ini, ready, siap kirim kemanapun. Nah, jadi silahkan menghubungi nomor WA saya yang ada. Jadi mandau ini cukup tangguh dan sangat bisa diandalkan. Dengan ukirannya yang cukup bagus. Jadi saya tidak akan menanggapi teman-teman yang bertanya tentang harga di komentar. Jika benar-benar serius, silahkan hubungi nomor WA saya yang ada. Karena untuk mandau ini nah, tidak banyak, saya buat hanya ada dua. Dan yang satunya masih dalam proses pembuatan. Jadi yang siap kirim untuk mandau mini ini hanya satu ini yang sudah siap kirim. Oke, sahabat Haris, nah, perlu juga saya jelaskan kepada teman-teman bahwa saya bukanlah ahli mandau tetapi ahlinya menemani sahabat-sahabat pemula yang ingin belajar membuat mandau. Dan ini dari dulu saya tegaskan bahwa saya bukanlah ahli mandau. Jadi supaya tidak salah pengertian. Oke sahabat saris, saya akan kembali mengerjakan mandau yang ada. Sampai berjumpa di video-video saya yang berikutnya. Salam budaya untuk kita semua.